Bram, saya liatin dari tadi kamu gak berhenti minum loh. Terus udah mau habis, saya baru minum sekarang nih. Iya. Haus banget ya. Soalnya enak sih, karena punya kamu sama punya aku beda. Kalau punya aku ini bawaan dari putih. Kalau biasanya kan teh tuh dari daun ya. Nah ini putih boleh-oleh ada yang dari biji begini. Namanya teh kewer nih. Nah, pengen banget. Jadi penasaran nih. Iya, katanya tapi, sih bikinnya beda. Jadi kalau biasanya pakai daun, ini pakai disangrai dan digoreng. Wah, berarti nah. Oh, gitu. Jadi rasanya mungkin agak kayak kopi gimana gitu kali ya? Iya, benar. Penasaran enggak kira-kira seperti apa buatnya? Kita lihat putih. Saya bukan lagi bersandar atau tiduran sama bibi saya, tapi saya lagi naik ojek gunung. Masyarakat di sini emang biasanya mengandalkan transportasi ini untuk ke kebun untuk ngambil hasil panennya. Dan tuh, tujuan saya masih jauh tuh di balik bukit sana. Aduh. Ayo ah. Darajat Pas, Garut merupakan daerah yang memiliki panorama alam yang menyejukkan mata. Sepanjang jalan dihiasi dengan perbukitan nan hijau dan hamparan perkebunan sayur-mayur. Untuk mengangkut sayuran hasil panen, warga biasa menggunakan ojek gunung. Eits, nggak cuma hasil panennya saja, para petani juga ikut naik ojek gunung ini. Karena satu ojek gunung bisa membawa beban hingga 500 kg. Agar bisa mengangkut beban berat, para pengojek ini secara khusus loh memodifikasi motor mereka. Stop. Wah, udah sampai. Mas, saya duluan ya, Mak ya. Iya. Kang, Neng. Berapaan ini? Biarinlah buat teteh cantik buka gratis. Tanah. Oh, si Akang bisa aja. Sampai juga saya di Saung Ciburial, Desa Sukalaksana, Garut. Tujuan saya ke sini adalah untuk mengambil kewer. Betul tarik ini ya? Iya. Jadi yang diambil itu justru yang keringnya. Nih, kayak gini justru yang diambil, bukan yang masih mudanya. Nih, kalau yang masih mudanya, nih, hampir mirip seperti buncis. Ya, Bu ya? Tuh, hampir mirip buncis. Nah, bahkan kalau orang nggak tahu sama tanaman ini, nah ini bisa jadi nih dicuekin aja, diacukan, nggak dianggap nih pohon ini nih, padahal punya segudang manfaat. Makanya kita ambil yang keringnya. Kewer yang punya nama latin Senna septentrionalis ini banyak dicari loh karena dianggap sebagai tanaman herbal yang bisa mengatasi masalah pencernaan ataupun sakit pinggang. Tapi bukan dikonsumsi secara langsung ya, diolah dulu tuh. Wabu itu udah banyak kayaknya ya, kita bawa dulu aja kali ya. Soalnya udah ditungguin Pak Hadian ya Pak ya? Oh iya, silakan. Duluan ya. Bapak mau lanjutin ini masih banyak. Mau diselesaikan semuanya dulu? Iya. Oh iya, udah ya. Duluan ya Pak ya. Yuk. Saya duluan Pak. Ya, enggak. Eits, udah penasaran banget ya. Pengen tahu kira-kira biji ini mau diproses jadi apa. Nah, biji ini mau dibuat teh kewer. Nah, baru denger kan kalau teh terbuat dari biji ya Bu ya? Biasanya teh itu kan terbuat dari dedaunan. Penasaran kan? Makanya ikuti terus prosesnya. Pisahkan biji kewer dari cangkangnya. Pelan-pelan ya, soalnya ukuran bijinya kecil dan gampang banget bertaburan. Selanjutnya jemur biji kewer selama 1 hari di bawah terik matahari. Nah, kalau sudah kering tinggal ditapis alias disaring. Ini nih yang lumayan susah buat yang gak biasa. Susah. Ini mah balik-balik aja di sini. Tahan nafas nih, susah nih. Oke, kalau sudah ditapis, selanjutnya tinggal disangrai. Masukkan semua biji kewernya. Aduk secara terus-menerus ya, supaya nggak gosong. Asep, ih. Jadi ini adalah salah satu step paling penting dari pembuatan teh kewer ini. Soalnya kalau nggak disangrai ya, Bu ya, nanti nggak jadi tehnya. Nggak bisa diseduh ya, Bu. Warna bijinya ini harus hitam.
Nah, ini udah mulai hitam berarti udah mulai matang ya petandanya. Wangi ya Bu ya? Iya, wangi. Tapi wanginya kayak aroma apa ini ya? Kopi. Apa? Tapi kopi. Bukan kopi. Enak banget. Oh, kayak ini aroma bakar-bakaran gitu ya. Enak. 30 menit berlalu, biji kewer sudah matang. Duh, enak amat Bu makanin enak. Ini. Enak. Enak emang? Enak. Saya cobain ya. Iya, cobain. Enak. Dikit-dikit. Mana Bu, mana Bu? Terbang di tiup. Aduh. Langsung aja di mulut. Enggak. Enak. Kayak nungunan. Kayak kacang. Kacang. Tapi memang ada aroma dari ininya. Apa sangrainya itu loh, ada aroma bakarannya. Gosong-gosong gitu tapi enak. Enggak pahit ini. Enggak pahit. Enak Bu ini. Di Gado juga enak kayaknya ya. Iya. Sambil santai ngemilin ini. Kalau pakai itu asinan. Ini bisa habis nih kalau taruh di sini terus nih. Harus segera diseduh nih, Bu. Ya, seduh aja ya. Oke. Waktunya diseduh. Wah, ini udah siap untuk diseduh ya. Kita udah rame-rame di sini. Tapi sebelumnya, saya mau nyobain dulu nih. Katanya kalau bijinya ini nggak disangrai, itu nggak akan jadi teh ya Bu ya. Makanya kita coba. Betul tidak? Nggak akan keluar ya? Mau 2 tahun juga. Sampai 2 tahun pun nggak akan berubah warnanya ya. Nggak akan jadi teh. Wah, ternyata biji kewer yang tidak disangrai nggak memunculkan warna kemerahan layaknya teh. Jauh berbeda dengan biji kewer yang sudah disangrai. 1 sendok teh biji kewer bisa digunakan untuk 1 teko. Kita lihat hasilnya. Ini cuma 1 menit ya Bu ya, yeah. Pak. Udah mulai kelihatan hasilnya tuh perbedaannya tuh. Ini yang disangrai, ini yang nggak disangrai. Aromanya juga beda jauh. Yeah. Beda banget malah. Dari rasa? Beda. Beda, tapi ini masih panas ya mau minumnya. Oh, jangan dulu. Nanti aja. Oke, kalau gitu mending kita minum aja ya. Ya udah jadinya yang ini nih. Konon para leluhur masyarakat di wilayah ini terbiasa mengkonsumsi teh kewer setiap hari. Kebiasaan inilah yang kemudian diturunkan dan dilestarikan. Apalagi mengkonsumsi teh kewer diyakini bisa menyembuhkan pegal-pegal, sakit pinggang, dan masalah pencernaan. Aduh, enak banget ini. Karena di sini ada aroma dari sangrainya tadi ya, jadi kayak ada bakar-bakarannya gitu pas diminum tuh. Nikmat, jadi pengen minum lagi. Prosesnya seperti kopi, tapi wujudnya adalah teh. Nikmat. Amin. Teh kewer. Raos pisan. Putih Nurul, Budi Cilman, Garut, Jawa Barat.